Oke, nanti gue siapin. Tenang aja, sama gue aman. Gak apa-apa, kalau lagi juga mau tulisnya sama aku, temen aku. Siapa tahu dapat untungnya enggak? Enak aja kamu ngomong kayak gitu. Kamu jangan suka bikin pusing mama ya. Wah, gak bener nih mobil. Kalian, jangan kayak Natalia. Kerjanya kayak begitu. Udah arogan, pemalas. Lihat tuh datangnya. Siang terus kan dia? Hei! Kerja! Santai, belum datang bosnya. Ketemu, gak kerja. Santai! Sombong banget sih jadi orang. Ya udahlah, gue pulang aja. Jangan baper. Minta maaf, saya gak bisa tidur dulu ya. Waduh, mau mandikan dulu ya. Lain kali pak ya. Oke. Percayalah bahwa Tuhan itu sudah punya rencana yang baik buat Mama. Ya. Udahlah ma, malu sama tetangga, jangan teriak-teriak begitu ma. Tapi kan kita harus selalu belajar untuk rendah hati nak. Kita pada saat ini sedang ditunggu Tuhan. Mama, harus memperbaiki itu untuk tidak melakukan dosa.